Pengerusakan salah satu rumah yang dituduh sebagai pelaku penusukan terhadap korban bernama Warta, 51 tahun. Warga desa Karangjaya, Kecamatan Gegerbitung, Sukabumi, Jawa Barat, diduga akibat kejadian yang menimpa korban. Dengan membawa senjata tajam, warga merusak rumah terduga pelaku di desa Neglasari, Kecamatan Nyalindung, Sukabumi, Jawa Barat. Warga yang emosi merusak bagian depan rumah dan warung. Meskipun sempat dihadang aparat gabungan TNI Polri yang berjaga di lokasi, namun puluhan warga tak bisa dibendung karena kesal terhadap pelaku. Tidak ada korban jiwa karena orang tua terduga pelaku sudah keluar dan bersembunyi di rumah tetangga. Saat ini rumah tersebut telah diberi garis polisi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga meminta kedua belah pihak untuk menahan diri karena pelaku tengah dalam pengejaran polisi. Kedepannya apa yang dilakukan polisi, Bang? Proses pada saat kejadian kami ada, kami sudah mulai mencegah supaya sehingga tidak terjadi tindak pidana yang lain seperti pembakaran segala macam. Jadi hanya merusak. Setelah itu karena kami ada di lokasi, kemudian kami halau, kami dorong kembali ke kampungnya. Sebelumnya warga bernama Warta yang berprofesi sebagai agen TKI ditemukan tergeletak bersimbah darah akibat ditusuk oleh warga sekitar. Diduga pelaku dalam kondisi mabuk hingga tidak terkendali dan melakukan penusukan. Untuk mengantisipasi, jajaran Polres Sukabumi dan juga Sabhara serta TNI berjaga di rumah yang dirusak oleh warga. Andries Muchtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.